lagi dengan channel Mulyari Pujianto Family ya teman-teman. Hari ini mau bagi tips rebus daun singkong biar warnanya hijau dan cepat matang. Pertama kita rebus dulu air di panci, tutup sampai mendidih ya teman-teman. Sudah mendidih ya teman-teman, kita masukkan garamnya. Bisa dimakan. Lanjut daun singkongnya. Sudah kue. Aduk. Kita masukkan lagi, kita cuci lagi ya teman-teman. Warnanya hijau dan cepat matang ya teman-teman. Ini bisa langsung ditumis atau dimasak sesuai selera. Kita simpan di kulkas ya teman-teman. Bisa dimasak besok atau langsung dimasak terserah.